Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat dalam memperbaiki jalan berlubang yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat terus berlanjut. Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat dalam memperbaiki jalan berlubang yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat terus berlanjut. Hal ini dikarenakan kondisi jalan rusak yang ada di beberapa wilayah masih saja terlihat. Dengan kondisi jalan berlubang ini membuat masyarakat Kobar mengeluhkan hal tersebut ketika melalui jalan yang berlubang. Dengan banyaknya keluhan masyarakat Kobar, gerakan nol lubang terus dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kobar. Dalam hal ini, Muhammad Hashim Mu'alim selaku Kepala Dinas PUPR Kobar mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR ini sesuai dengan visi dan misi daerah. Salah satunya adalah mengatasi jalan berlubang. Dan tentunya gerakan nol lubang ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Angkutannya banyak, Pak. Cuman kan kita bertahap, karena di Kampung Baru itu kan banyak sekali itu. Jadi di Kampung Baru dulu, nanti selesai baru ke jalan kota sini. Kecuali yang itu yang jalan kabupaten, provinsi juga kita bantu. Kalau provinsi kan sama balai kan ini jalan nasional nih kan. Jadi kita nggak situ, cuman kita laporkan ke balai untuk dibaiki. Karena di situ ada kegiatan juga, rekor juga, kegiatan 23, mungkin menunggu itu kayaknya. Jadi kalau rekonstruksi itu mulai, itu mungkin ya. Jadi kalau nol lubang nggak bisa itu Pak, harus rekonstruksi. Lubang itu maksudnya lubang yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Iya, itu yang gerakan nol lubang. Tapi kalau yang lubangnya bisa 1 titik, 2 titik, 3 titik, itu harus diulang lagi, digit lagi, dikupas lagi, kemudian di aspal lagi. Dinas PUPR Kota Waringin Barat juga telah menerjunkan Satgas Nol Lubang Bina Marga untuk melakukan pemeliharaan jalan dalam kota. Saat ini gerakan Nol Lubang terus dilakukan meskipun sempat terhenti dikarenakan kehabisan aspal. Muhammad Hashim Mu'alim menambahkan dengan adanya gerakan Nol Lubang ini, keluhan lubang-lubang di jalan sudah berkurang. Meskipun ada jalan di beberapa wilayah yang memang harus menjadi perhatian serius. Selain itu, lantaran lokasi jalan berlubang yang wilayahnya jauh, maka perbaikan atau gerakan nol lubang ini dilakukan secara bertahap. Dan untuk jalan di luar kota itu sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Muhammad Iksan, SBTV.